Halo semuanya, selamat datang di channel Ubay Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara mengecilkan ikon aplikasi di HP Vivo. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara mengecilkan ukuran ikon aplikasi di HP Vivo. Oke teman-teman, sebelumnya bisa lihat terlebih dahulu di sini untuk ikon aplikasi HP Vivo saya di sini terlihat besar seperti ini. Jadi, saya di sini nanti akan mengubah ukuran ikon aplikasinya menjadi kecil. Nah, untuk caranya, di sini teman-teman kita langsung saja buka bagian pengaturan yang ada di HP Vivo kita. Dan selanjutnya, di bagian pengaturan ini, kita langsung saja pilih bagian layar kunci dan wallpaper. Dan kemudian, di bagian layar kunci dan wallpaper ini, kita langsung saja pilih bagian pengaturan beranda. Kemudian, di bagian pengaturan beranda, kita pilih saja sudut bulat dan ukuran icon. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat di bagian atas ini adalah contoh ukuran ikon pada saat ini. Dan di bagian bawahnya dia ada dua buah bentuk ukuran ikonnya. Jadi tinggal kita bisa pilih saja bentuk ukuran ikon yang kotak seperti ini. Atau kita bisa pilih bagian ukuran ikon atau bentuknya yang bulat seperti ini. Contoh di sini saya pilih bagian yang bulat saja. Kemudian untuk mengecilkan ikon aplikasi di HP Vivo-nya, tinggal kita klik saja bagian yang bawah ini yaitu ukuran ikon. Di sini sudah ada beberapa pilihan ukuran ikon. Untuk ukuran yang paling besar dia titiknya paling sebelah kanan. Dan jika kita ingin mengecilkannya, maka tinggal kita geser saja titiknya ke sebelah kiri seperti ini. Secara otomatis jika paling sebelah kiri, maka dia ukuran ikonnya akan berubah menjadi kecil. Contoh di sini saya pilih bagian yang paling kecil saja. Dan jika sudah, teman-teman bisa lihat di sini untuk ikon aplikasinya sekarang sudah berubah menjadi kecil. Kemudian tinggal kita kembali saja. Sekarang tinggal kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang di sini untuk ikon aplikasi HP Vivo saya sekarang sudah berubah menjadi kecil. Ini menandakan bahwa saya sudah berhasil mengecilkan ikon aplikasi di HP Vivo ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubay Aulia.